Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua mahasiswa di luar sana? Kepada semua mahasiswa baharu, saya ucapkan selamat datang ke taklimat unit kerjaya dan kaunseling UKK dan selamat datang kami ucapkan kepada anda semua ke Universiti Malaysia Terengganu UiTM Cawangan Kelantan. Okey, baiklah mahasiswa sekarang, saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan ceria, bahagia dan sentiasa bermotivasi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, seinfiniti kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kurnia rezekinya, nikmat yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini kita bersama-sama bersemangat untuk mendengar satu info, satu taklimat yang penting kepada pembangunan karakter diri kita sebagai mahasiswa yang hebat. InsyaAllah pada hari ini saya Puan Zainal Izzam Mahmud merupakan kaunselor anda akan berkongsi 4 tips ataupun 4 info penting kepada anda semua berkenaan tentang unit kerjaya dan kaunseling UiTM Cawangan Kelantan. Nanti kita akan kupaskan atau kongsikan bersama anda tentang pengenalan serba ringkas berkenaan tentang unit kerjaya dan kaunseling. Yang kedua, kita akan sentuh berkenaan kepada anda semua berkenaan kaunseling to you, bagaimana mahu ingin menjadi sebahagian daripada keluarga kaunselor ataupun unit kerjaya dan kaunseling. Yang ketiga, kita akan dedahkan kepada anda sistem job shop, bagaimana untuk mencari kerja. Bila dah belajar, pastinya matlamat kita, matlamat anda semua ingin mencari kerja yang sesuai pada diri anda. Dan yang keempat, kita akan kongsikan kepada anda tips bagaimana penyesuaian diri di universiti ataupun di kampus. Boleh bersedia? Saya mengharapkan anda semua yang berada di skrin kaca anda melalui pelantar maya YouTube rasmi UiTM Cawang Kelantan, kita sama-sama untuk kutip ilmu dan juga maklumat yang penting bagi kita menjadi seorang mahasiswa yang sentiasa ada info, ada ilmu dan bersemangat untuk menjadi mahasiswa yang hebat dan luar biasa. Baik, sebelum kita pergi kepada apa itu unit kerjaya dan kaunseling, apa yang ada pada unit kerjaya dan kaunseling, suka saya ingin memberitahu kepada kalian semua, kepada anak-anak mahasiswa di luar sana, apa itu kaunseling. Sebab bila mana kita mendengar kaunseling, kaunselor pastinya akan ada persepsi-persepsi, gambaran-gambaran berkenaan tentang bila sebut sahaja pasal kaunseling, bila sebut sahaja pasal kaunselor, pastinya stigma pemikiran anda akan menyatakan bahawa okey, mereka yang pergi jumpa kaunselor adalah mereka yang ada masalah. Bila sebut sahaja pasal kaunseling, pastinya mereka ada seseorang yang tidak normal ataupun yang perlu dibantu ataupun stigma-stigma negatif yang tergambar di pemikiran anda. Apa itu kaunseling? Kaunseling adalah pertemuan antara kaunselor dan pelajar untuk membincangkan isu yang dihadapi oleh pelajar. Okey, bila kita sebut sahaja pasal kaunseling, bermaksud di situ adalah orang yang kita jumpa, orang yang kita temui adalah orang yang mempunyai kemahiran, sertifikat yang telah ditauliahkan kepada mereka untuk proses membantu mahasiswa. Bila sebut sahaja pasal kaunseling, tidak bermaksud kita adalah orang yang bermasalah. Sebab bila kita pergi jumpa kaunselor, pastinya ada sesuatu, isu-isu yang kita ingin kongsikan. Sama ada kita nak share tentang kegembiraan kita, nak share apa sahaja yang kita rasa dalam pemikiran dan apa yang kita rasa dalam perasaan kita dan bagaimana untuk kita membentuk tingkah laku kita yang terbaik, insyaAllah. Okey, baik. Apa dia matlamat kaunseling? Okey, ni adalah matlamat kenapa kita perlu pergi berjumpa dengan unit kerjaya dan kaunseling ataupun kaunselor. Sebab unit kerjaya dan kaunseling merupakan salah satu cabang terpenting di bahagian hal ehwal pelajar. Kenapa ditubuhkan unit kerjaya dan kaunseling? Sebab inilah antara matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh unit kerjaya kaunseling bila mana anda bertemu dengan kaunselor sama ada secara face to face ataupun atas maya ataupun talian. Di antara pertama matlamat kaunseling adalah untuk membantu pelajar bertanggungjawab ke atas diri. Lihat,
Maksudnya bila kita pergi jumpa kaunselor bukan bermaksud kita seorang yang ada masalah semata-mata, tetapi kita nak bertanggungjawab ke atas diri kita. Sebab bila kita nak menjadi seorang yang hebat, seorang mahasiswa yang unggul, pastinya kita kena bertanggungjawab terhadap diri kita. Kita kena sayang diri kita. Okay? Bila kita rasa gusar, kita rasa tidak kena, tidak rasa tidak selesa, maka menjadi suatu kewajipan kepada anda semua mahasiswa baharu, maka anda perlu bertanggungjawab ke atas diri anda. So, kena jumpa orang yang sepatutnya supaya anda akan rasa lebih selesa dan sentiasa kekal, ceria dan bahagia. Dan kami di unit kerja kaunseling telah dilatih untuk menjaga di sudut etika kerahsiaan, insya-Allah. Okey, matlamat yang kedua adalah meluaskan kesedaran mengenai potensi diri dan membantu pelajar menjadi lebih produktif. Itu matlamat kami. Kami inginkan pelajar-pelajar di luar sana, sama ada yang datang berjumpa kami ataupun atas talian ataupun di mana-mana pelajar UiTM, adalah menjadi suatu kewajipan kepada UKK Unit Kerja Kaunseling untuk memberi kesedaran bahawa setiap manusia, setiap individu mempunyai potensi-potensi yang ada pada diri. Baki lagi bagaimana perlu dicari dan bagaimana perlu digali. Dan di situlah Unit Kerja Kaunseling memainkan peranan penting untuk mengadakan program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh membantu anda dari sudut pembinaan karakter diri sebagai mahasiswa yang hebat. Seterusnya, menerima diri dengan lebih positif dan meninggalkan imej-imej yang negatif. Itu yang kami ingin capai, bahawasanya setiap manusia tidak lepas daripada masalah. Setiap manusia pastinya ada kekurangan. Dan bagaimana kekurangan tersebut kita ubah, kita polish untuk menjadi kekuatan pada diri anda. Okey? Dan seterusnya, matlamat adalah membantu ke arah menyesuaikan diri dengan keadaan. Nanti kita akan bincangkan di last info yang keempat. Dan mengatasi cabaran hidup yang dialami oleh pelajar di kampus ataupun dalam kehidupan seharian. Itu matlamat kaunseling. Bermaksud, untuk kita menjadi orang yang hebat, untuk kita lengkapkan dari sudut emosi kita, pemikiran kita dan seterusnya tindakan kita, memerlukan ada orang yang boleh pandu arah kita untuk kita boleh mencari input-input yang berguna dijadikan sebagai panduan asas dalam kita menyesuaikan diri dalam keadaan sekeliling. Dan yang terakhir, mempertingkatkan kemampuan pelajar membuat keputusan. Ini sangat penting. Okay, antara matlamat UKK adalah untuk supaya pelajar-pelajar mampu untuk memberi keputusan. Bukan lagi bergantung kepada orang lain. Bukan lagi bergantung, hanya bergantung kepada ibu dan ayah. Tetapi anda sendiri, kerana anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Dan semua matlamat-matlamat ini anda boleh capai, anda boleh perolehi di unit kerjaya dan kaunseling. Okey, ini antara perkhidmatan yang ditawarkan di UiTM, UKK, unit kerjaya dan kaunseling, sama ada di kampus Macang ataupun kampus Kota Baharu. Iaitu perkhidmatan sesi kaunseling pelajar dan staf yang merujuk kepada sesi kaunseling keluarga, akademik, diri, ujian-ujian inventory, bimbingan dan sebagainya. Begitu juga perkhidmatan yang ditawarkan melalui program-program dan aktiviti-aktiviti yang dirangka, yang dianjurkan, yang bertujuan untuk membangunkan diri dan kerjaya pelajar itu sendiri. Okey, baik. Antara isu-isu kaunseling ini kita dedahkan kepada mahasiswa baharu bahawasanya, walaupun kita baharu, walaupun pelajar dah lama, walaupun pelajar dah senior, pastinya isu-isu ini sentiasa ada dalam diri kita. Cuma bagaimana cara kita mendekatkan diri kita ataupun berhadapan dengan setiap isu-isu yang berlaku terhadap diri kita. Antara isu yang seringkali kami jumpa bila ada sesi kaunseling berlaku di antara kaunselor dan juga pelajar adalah berkaitan dengan isu tentang diri. Okey, saya tak berani bercakap di hadapan khalayak ramai. Saya ada satu simptom diri yang tidak boleh terima diri saya sendiri. Rasa diri saya lemah. Saya rasa diri saya lebih banyak kurang berbanding rakan-rakan. Dan isu-isu ini juga kita akan cuba untuk bantu mahasiswa. Dan seterusnya adalah isu berkenaan tentang akademik. Tak perform, kenapa tak perform dalam akademik?
kenapa tak boleh pergi, kenapa tak dan sebagainya, kita akan bantu isu-isu yang seringkali diungkapkan oleh mahasiswa. Pastinya bila anda bergelar mahasiswa, sudah pastinya isu berkenaan tentang akademik tidak akan anda seringkali hadapi. Okey, dan seterusnya sosial dan perhubungan. Ini juga merupakan isu yang seringkali dilalui oleh mahasiswa di luar sana ataupun mahasiswa kita. Okey. Jangan rusing, jangan bimbang sebab isu-isu ini insya-Allah boleh dipandu arah dan boleh dibantu anda sekiranya anda ada peluang dan ruang untuk buka sedikit dalam diri anda untuk berubah. Okey, lakukan perubahan. Okey. Dan seterusnya kewangan, keluarga, kerjaya, kesihatan mental pun ada berlaku di UiTM Kelantan. Dan sesungguhnya di universiti lain pun isu-isu sedemikian ada berlaku. Dan itu biasa. Okey, itu biasa. Masalah, cabaran itu biasa. Dan bagaimana cara untuk kita berhadapan dan bagaimana untuk kita kod setiap masalah yang berlaku dalam diri kita. Seterusnya, saya pergi kepada siapa itu kaunselor dan siapa itu pegawai psikologi. Ia adalah sama. Kaunselor dan pegawai psikologi adalah orang yang sama. Pegawai psikologi adalah satu perkhidmatan yang telah digazetkan oleh JPA untuk diguna pakai standardized, iaitu pegawai psikologi. Kalau anda nanti, insyaAllah kita boleh berjumpa di UKK, UiTM, bila anda masuk secara bersemuka, anda mungkin dapat mengenal okay, pegawai psikologi. Okay? Namun dia sama dengan peranan sebagai seorang kaunselor. Apa peranan? Siapa itu kaunselor? Siapa itu pegawai psikologi? Sebenarnya pegawai psikologi ataupun kaunselor adalah individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang psikologi dan kaunseling. Dan sudah pastinya kenapa anda perlu berjumpa dengan kaunselor anda. Okey, untuk meluahkan apa yang anda rasa, untuk berkongsi segala isu-isu yang anda rasa. Kerana kaunselor adalah orang yang paling tepat, orang yang paling bertauliah. Kerana mereka telah diberi pendedahan ilmu-ilmu tentang psikologi, tentang kaunseling, dan ada tips-tips dan ada pendekatan-pendekatan cara-cara dalam proses kaunseling untuk membantu setiap individu ataupun mahasiswa yang ada masalah ataupun isu yang ingin dikongsikan. So, jangan risau, jangan bimbang. InsyaAllah, kaunselor mempunyai etika kerasian yang sangat cukup tinggi. Dan kedua, kaunselor juga merupakan berperanan membantu klien dalam aspek pembangunan sahsiah, akademik, kerjaya dan kendiri melalui sesi kaunseling. Dan janganlah rasa takut dan bimbang bila mana anda ingin berjumpa dengan kaunselor anda. InsyaAllah, kaunselor di UiTM Kelantan adalah orang-orang yang bila anda sekali once berjumpa, pasti anda akan jatuh hati dan jatuh cinta. Dan anda akan sentiasa datang ke unit kerjaya dan kaunseling. Itu saya punya janjilah. Bila anda berjumpa dengan kaunselor anda, pastinya anda akan ingin biasa terus dan terus berjumpa dengan kaunselor anda. Okey, yang penting buka ruang. Bila ada saja isu yang berlaku pada diri anda, maka orang yang sesuai, orang yang paling tepat anda jumpa adalah kaunselor anda. Okey, antara peranan kaunselor lagi, iaitu menolong mahasiswa mencapai keperluan untuk mengembangkan keupayaan membuat keputusan sendiri. Saya ulang kembali, antara peranan UKK, antara peranan kaunselor adalah membantu mahasiswa mengetahui keupayaan sendiri dan dalam membuat keputusan sendiri. Sebab kaunselor ataupun UKK hanya memberi pandu arah ataupun sebagai guideline kepada anda, guidance kepada anda dan bakinya lagi bagaimana anda menyelesaikan setiap masalah yang anda hadapi dengan bantuan para kaunselor anda. Seterusnya, mahasiswa juga akan boleh ditolong untuk memahami diri dalam hubungan dunia sosial dan psikologi di universiti. Dan seterusnya, membantu mahasiswa dalam membangunkan potensi yang sedia ada dalam diri dengan bidang yang dicuburi. Saya yakin dan percaya kalau mahasiswa boleh gali potensi yang ada pada diri anda, insya-Allah anda akan menjadi seorang yang luar biasa. Okey. So, antara kaedah untuk kita bangunkan potensi, untuk anda cari gali potensi anda adalah dengan berjumpa dengan kaunselor anda sama ada face to face ataupun secara maya. Dan last sekali adalah membantu peranan kaunselor membantu mahasiswa
agar sentiasa bermotivasi tinggi dan kental dalam menghadapi cabaran. Itu antara peranan yang kami mainkan supaya kami memastikan semua kami punya pelanggan, iaitu mahasiswa terutamanya, sama ada yang baru ataupun yang lama, sentiasa kekal bermotivasi tinggi dan kental dalam berhadapan apa jua situasi dan keadaan di universiti dan dalam kehidupan anda. Cuma, baki lagi persoalannya saya lontarkan kepada anda kembali, bila mana anda tidak hadir ataupun tidak bersua muka ataupun tidak mengenali kaunselor anda, bagaimana mungkin kami ingin mengetahui ataupun tahu tentang apa yang isu yang anda alami. So, rajin-rajinkan diri anda supaya pergi berjumpa dengan kaunselor anda. Dan boleh berjumpa secara face-to-face ataupun secara insya-Allah. Okey, seterusnya. Sedikit tentang organisasi di unit kerja dan kaunseling. Untuk mahasiswa baru, inilah antara orang-orang penting yang berada di unit kerja kaunseling yang memastikan setiap matlamat, objektif, peranan unit kerja dan kaunseling dibangunkan, dikendalikan dengan sebaik yang mungkin. Okey, kalau kita nampak di atas sekali, pastinya anda mahasiswa baru telah mengenali beliau. Beliau adalah Timbalan Rektor SCP, okay, TS Dr. Khalid Abdul Wahid. Okay, semalam ada taklimat bersama kalian kan? Dan beliaulah merupakan tunjang tulang belakang kepada SCP. Okay, dan juga memastikan memantau UKK supaya memastikan setiap perancangan dan juga gerak kerja UKK diselesaikan dengan sebaik yang mungkin. Seterusnya di bawah TS Dr. Khalid adalah kami punya yang cantik manis, iaitu Puan Cik Azlina Cekpa yang merupakan Ketua Unit Kerja dan Kaunseling. Pada hari ini, saya yang akan berkongsi kepada anda semua tentang UKK dan juga apa yang ada pada Unit Kerja dan Kaunseling. Dan seterusnya di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan anda adalah yang bertudung kuning, itu adalah saya, ya, Puan Zainab Iza Mahmud yang juga merupakan pegawai psikologi kanan anda ataupun kaunselor. Sama saja kan peran saya dah maklum tadi, kaunselor, pegawai psikologi adalah orang yang sama. Dan di sebelah kiri ataupun kanan saya merupakan Puan Aziza Yusof yang merupakan kaunselor di kampus Kota Baru. Di UiTM, UiTM Cawangan Kelantan, kita ada dua kampus. Satu kampus induk iaitu UiTM kampus Macang, dan cawangan di kampus Kota Baru. Dan Puan Aziza inilah yang berperanan menjadikan UKK di kampus Kota Baru berjalan dengan lancar dan baik seiring dengan objektif dan matlamat unit kerja kaunseling di kampus Macang. Dan di bawah sekali, jejaka yang handsome itu merupakan kami punya pembantu kami ataupun merupakan staf di bawah unit kerja kaunseling yang memastikan setiap perjalanan dan program-program, aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh unit kerja dan kaunseling dibantu oleh Encik Arman Mat Daud. Kalau mahasiswa nak tahu, beliau adalah seorang teknisyen yang sangat hebat, yang sangat baik. Dan pada hari ini, dia bersama saya memastikan setiap perjalanan teknikal berjalan dengan lancar dan baik. Okay? So, kita kena, bila anda bekerja nanti di luar sana, pastikan anda seorang yang versatile, yang boleh tahu serba boleh dan boleh multi-skilling dalam semua hal dan bidang. Itu yang kita perlukan. Okey, baik. Seterusnya, dipaparkan poster tentang dua gadis ke? Okey. Dua puan, okey, dua gadis yang tertera di poster di skrin kaca anda yang bertudung kuning itu adalah Puan Zainab Iza. Anda boleh hubungi saya dan Puan Cik Azlina di talian yang tertera. Dan kami juga memberi perkhidmatan telekaunseling, okey, sentiasa sama ada face to face ataupun secara maya. Boleh, anda boleh hubungi kami dan anda boleh WhatsApp, anda boleh email kepada kami apa yang anda ingin kongsikan kepada kami. Okey, ini antara salah satu perkhidmatan dengan pandemik yang berlaku ini, kami mengambil inisiatif untuk mengadakan telekaunseling. Maksudnya klien ataupun mahasiswa boleh terus berhubung dengan kaunselor-kaunselor anda melalui maya. Okey? Seterusnya, sedikit perkongsian tentang lokasi unit kerjaya dan kaunseling mengikut kampus. Okey?
Di sebelah nampak ini adalah kedudukan ataupun pemandangan. Pemandangan kondusif di unit kerja dan kaunseling kampus Macang. Di ada ruangan sesi kelompok dan individu, ruangan menunggu untuk sudut bacaan bila mana anda ingin berjumpa dengan kaunselor anda dan juga bila mana anda ingin berjumpa dengan pelatih-pelatih kaunselor-pelatih dan juga kebiasaannya. Kalau pada dahulu sebelum pandemik, bilik ini, unit ini sangat penuh dengan mahasiswa yang berlumba-lumba mencari-cari bagaimana nak membantu diri menjadi mahasiswa yang lengkap dari sudut dia punya pemikiran, kognitif dia dan juga fizikal dia dengan mengikuti ataupun membuat ujian-ujian psikologi. Dan unit kami sebenarnya berada di bahagian hal ehwal pelajar tingkat bawah bangunan pentadbiran UiTM, Cawangan Kampus Macang, Cawangan Kelantan Kampus Macang. So, jumpa di sana. Okey, insya-Allah. Dan seterusnya, di unit kerja dan kaunseling, kita ada pintu utama. Okey, maksudnya kami memberi kelonggaran kepada pelajar yang ingin directly berjumpa dengan kaunselor ataupun kaunselor pelatih boleh terus direct ke pintu utama. So, tidaklah melalui pintu di bahagian hal ehwal pelajar. Almaklumlah, kadang-kadang pelajar ada satu stigma dia. Takut, malu, mesti kalau nak jumpa kaunselor, mesti akan mesti ada masalah kan. Tidak begitu ya. So, kami mengambil inisiatif untuk membuat satu laluan khas ke unit kerja dan kaunseling. So, jangan malu dan segan untuk datang ke unit kerja dan kaunseling. Dan ini juga adalah ruangan lah yang berada di dalam unit kerja dan kaunseling. So, kita jumpa di sana insya-Allah mahasiswa baru. Jangan segan, jangan silu, hadirlah ke unit kerja dan kaunseling untuk membantu anda untuk mencari gali cari gali potensi dan kekuatan yang ada pada diri anda. Okey, seterusnya. Untuk menjadi keluarga, kita masuk info yang kedua iaitu jom menjadi keluarga kaunselor ataupun keluarga unit kerja dan kaunseling. Bagaimana? Okey, mari sama-sama saya minta mahasiswa-mahasiswa baru ataupun sesiapa yang sedang melihat di kaca skrin pelantar maya YouTube rasmi UiTM Cawang Kelantan, sila ambil pen, ambil buku, sila pastikan, okey, sila pastikan sama-sama supaya kita boleh sama-sama join dalam kaunseling tuyuk ini. Baik. Okey. Untuk kita menjadi sebahagian daripada keluarga UKK, okey, menjadi sebahagian keluarga UKK, nak tahu secara secara mendalam tentang unit kerjaya dan kaunseling, kita perlu membuat pendaftaran di laman web Kaunseling Tuyu untuk temu janji dengan kaunselor anda. Mudah bukan? Setiap masalah kita ada jalan penyelesaian. Kalau tak boleh berjumpa dengan kaunselor secara face to face kerana pandemik, tetapi kita ada kaunseling temu janji secara maya dan insya-Allah kita akan ada interaksi-interaksi secara lebih lanjut bila mana anda berjaya mendaftarkan diri dalam Kaunseling Tuyu. Okey, kalau kita nampak di berwarna tulisan berwarna kuning, okey, dengan kotak berwarna purple, itu adalah laman web ataupun laman sesawang Kaunseling Tuyu. Okey, sila catatkan, sila nanti boleh layari laman web tersebut https://kaunselingtuyu.uitm.edu.my. Okey, masuk dalam laman web tersebut, kemudian anda boleh terus meneruskan cara mendaftar Kaunseling Tuyu. Okey, sekarang saya akan ajarkan anda, bantu anda, guide anda macam mana nak daftar dalam Kaunseling Tuyu sebagai pelajar. Okey? Sebelum tu kita kenal pasti dahulu apa sebenarnya Kaunseling Tuyu. Kaunseling Tuyu ini merupakan satu sistem. Okey, sistem yang dibangunkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM untuk membantu pelajar mendapatkan bantuan perkhidmatan daripada kami iaitu kaunselor. Maksudnya, di setiap cawangan, di setiap negeri UiTM ada kaunselor-kaunselor yang telah ditauliahkan untuk membantu mahasiswa di setiap kampus masing-masing. So, pelajar boleh buat janji temu ataupun temu janji dan mesej ke kaunselor anda secara maya ataupun secara atas talian. Jom, kita sama-sama kenal pasti step by step macam mana nak daftar dalam Kaunseling Tuyu. Jangan lupa, pen dan buku sila
catatkan. Okey, pertama, saya pergi secara slowly. Okey, supaya kita boleh, anda semua dalam 1,000 orang pelajar yang melihat saya pada pagi ini, boleh mendaftar dalam Counseling to You. Pastinya ada sesuatu yang anda boleh dapat dan perolehi dalam Counseling to You ini. Baik, step yang pertama, pendaftaran akaun. Kita, anda semua mahasiswa baru, tolong pergi ke laman web tadi yang saya telah nyatakan, https://2counselingtoyou.uitm, ataupun type saja Counseling to You, maka anda akan lihat, okay, akan lihat paparan di sebelah kanan kiri tersebut, paparan tersebut, okay? Dan kemudian klik register di sudut kanan atas. Okay. Bila gambaran muka hadapan Counseling to You anda dah nampak, maka anda klik register di sebelah kanan anda. Okey, untuk memastikan anda boleh masuk mendaftar dalam Counseling to You. Selepas itu, step yang kedua adalah bila dah anda klik register, maka akan keluar paparan tersebut, member type. Memandangkan anda seorang pelajar, maka pilihlah type student. Sebab bila kita klik kat situ, dia akan keluar tiga. Okey, student, staff dan juga guest. Guest ni adalah mereka yang mahu menjadi sebahagian daripada keluarga Counseling to You ataupun nak buat temu janji dengan counselor. Orang luar pun boleh. Mereka akan memilih member type guest kerana mereka adalah orang luar. Dan kemudian bila anda dah pilih, klik student, langkah seterusnya, langkah yang ketiga, masukkan student ID anda. Student ID ini merujuk kepada nombor pelajar anda. Semua dah ada nombor pelajar kan? Okey. Masukkan nombor pelajar anda di dalam ruangan student ID tersebut dan klik search. Jangan lupa klik search yang warna biru tersebut. Kemudian, step yang keempat, bila dah anda keluar paparan tersebut, keep the password. Okey, keep the password anda dan pastikan password ini anda ingat. Anda ingat dan simpan di tempat yang mudah untuk anda ambil, capai ataupun ingat tengok kembali sekiranya anda tidak lupa dengan password Counseling to You anda. Okey? Tapi jangan dedahkan pada orang lain sebabnya anda nak privacy kan? Okey. So, pastikan password anda adalah disimpan di tempat yang betul. Okey. Tapi janganlah sorokkan sehingga kan anda sendiri pun tak mampu nak cari. Tak ingat letak kat mana. Alright? Okey. Setelah anda cipta password anda, klik sekali lagi create an account tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, yang ke dalam step yang keempat, apabila pendaftaran berjaya, anda boleh login account anda. Bila anda tekan saja login, bermaksud anda telah berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga Counseling to You dan memudahkan pihak kaunselor untuk mencari anda, pencarian anda. Okey. Dan seterusnya kita nampak lagi. Okey. Bila dah anda berjaya daftar dalam Counseling to You, maksudnya di situ maklumat diri anda telah ada di dalam unit di Counseling to You dan memudahkan pihak kaunselor mencari, membuat pencarian terhadap diri anda ataupun data anda. Okey. So, bila mana anda dah berjaya daftar sebagai rakan Counseling to You, maksudnya di sini anda mudah untuk menetapkan janji temu di Counseling to You. Okay? Sila ikut langkah-langkah berikut. Sekiranya anda ingin, saya nak WhatsApp lah ke ataupun saya nak buat janji temu lah dengan kaunselor Puan Izzah, dengan isu ini saya nak tanya Puan Izzah macam mana. Okay? Boleh. Macam ni kaedah, cara-cara dia. Cara yang pertama, bila anda nak buat janji temu. Pertama, login akaun anda, pergi semula ke laman web Counseling to You. Jangan lupa laman web tersebut. Kemudian, klik login di sudut kanan atas dan kemudian tekan member type. Macam mula-mula awak nak register. Okay? Pilih student sebab anda adalah student. Bila student, kemudian jangan lupa ID, masukkan ID, student nombor pelajar anda dan password. Kalau password tak ingat, memang confirm anda tidak boleh berbuat apa-apa.
Okay, nanti boleh merujuk kepada kaunselor lah ataupun orang yang membuat sistem ini. Okay, sebarang pertanyaan boleh emailkan kepada ada di atas. rosdi373@uitm.edu.my. Sekiranya anda ada masalah berkenaan tentang kaunseling guru anda. Ataupun directly berhubung melalui telefon, WhatsApp kepada saya ataupun kaunselor anda di unit kerja dan kaunseling UITM Macang dan Kampus Kota Baru. Okay? Selepas anda masukkan sudah ID dan juga password, klik login. Anda akan pergi di step yang kedua iaitu tetapkan temujanji anda. Bila anda tekan login, maka akan keluar paparan seperti tersebut. Ada tulisan dashboard. Okay? Maka di situ anda telah berjaya memasuki ruang dalam counseling to you. Okay. Dalam paparan tersebut, anda akan memperolehi pelbagai maklumat yang boleh anda klik di situ untuk dapatkan info-info. Okey, dalam menetapkan janji temu, klik counseling dan new registration. Okey, jangan lupa kalau tak nak salin, ambil boleh screenshot. Okey, benda ni ya. Registration di panel sebelah kiri. Kemudian langkah seterusnya, sila baca regulation status. Bila anda dah baca regulation status tu, dah faham, and then kemudian tanda pada kotak jika anda bersetuju. Okey, dia akan keluar regulation status, kemudian baca teliti regulation tersebut, kemudian tanda pada kotak anda bersetuju dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan dalam counseling to you. Kemudian klik. Bila anda klik proceed, bermaksud anda ingin meneruskan lagi di step yang ketiga, iaitu pilih tarikh dan masa untuk anda klik appointment. Okey, dalam pilih tarikh dan masa, pertama kena pilih counseling types dan klik appointment. Pilih tarikh dan masa yang anda hendak untuk temu janji pada kaunselor anda. Pilih kaunselor anda pula. Sebab di setiap cawangan unit kerja kaunseling ada ramai kaunselor. Macam di UITM Macang, ada dua kaunselor. So, awak pilih yang mana satu kaunselor yang anda ingin temui. Kemudian, lengkapkan info yang diperlukan seperti problem atau isu dan nombor telefon yang tertera dalam gambaran tersebut. Kena follow. Sangat mudah ya. Kalau kita dah, once kita dah masuk dalam counseling to you, mudah untuk kita memahami secara lebih mendalam berkenaan terma-terma dan ataupun term-term syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam counseling to you. Dan kemudian, klik yang kelima, dalam step yang ketiga, klik submit. Okay. Bila dah anda klik submit, bermaksud maklumat yang anda telah berikan akan sampai ke kaunselor yang anda pilih. Kalau anda pilih saya, Puan Zarian Izzah, maka maklumat anda akan terus directly masuk ke dalam saya punya counseling to you dashboard saya. Ha, begitu. Okay, lengkapkan inform consent form. Okay. Pelajar step yang keempat, pelajar dikehendaki untuk melengkapkan borang persetujuan termaklum sebelum sesi counseling dijalankan secara atas maya. Alright? Dan step yang kelima adalah sesi counseling. Selesai saja, pelajar boleh mengalami sesi menjalani sesi counseling dengan kaunselor seperti yang telah ditetapkan. Maksudnya segala maklumat yang anda telah isikan dalam counseling to you akan sampai kepada saya ataupun kaunselor yang anda pilih dan kami boleh lihat apa yang anda ingin kongsikan ataupun isu yang anda telah tuliskan dalam counseling to you. Boleh faham? Okey, mungkin pada permulaan agak sukar, tetapi bila once you masuk dalam lama web counseling to you, insya-Allah anda boleh follow the step by step. Okey? Ini yang saya nyatakan tadi. Once you masuk dalam counseling to you, okay, ini dashboard saya, okay, ini adalah account saya. Dalam account anda nanti ada tercatat gambar awak dan juga nama awak. Macam saya, kaunselor anda, sekiranya anda pilih saya, maka dalam dashboard saya, kaunselor dashboard ni akan terlihat. Okay, appointment, contoh kalau anda pilih saya, ada satu lah. Appointment kosong akan bertukar pada nombor satu. Bermaksud, ada klien, ada mesej ataupun ada temu janji daripada klien nak jumpa dengan saya. Dalam My Dashboard ni, di tepi sebelah kiri, kalau anda nampak banyak maklumat-maklumat yang anda boleh perolehi. Anda boleh klik tersebut dan boleh mendapati maklumat yang anda perlukan. Alright?
juga kalau anda ingin mencari ujian-ujian psikologi test secara atas talian pun ada dalam counseling tu. So rugi mahasiswa sekiranya anda tidak mahu menjadi sebahagian daripada keluarga kaunselor dengan mendaftar di counseling tu. So bila anda ada akaun counseling tu, mudah untuk anda memperolehi ujian-ujian psikologi ataupun psikologi test. Awak nak tahu tentang kebimbangan anda pun boleh. Nak tahu tentang fobia sosial anda pun boleh. Keinginan permainan video pun boleh. Everything tentang ujian psikologi test anda boleh perolehi di counseling to you. Tapi syarat utamanya adalah anda kena mendaftar, kena register dalam counseling to you. Barulah anda boleh mengetahui segala maklumat yang ada di dalam counseling to you. Bila anda jawab psikologi test ini, anda secara automatically akan mendapat jawapan ataupun hasil daripada ujian tersebut. Dan sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut, tak faham apa yang dimaksudkan hasil result dalam ujian tersebut, bolehlah berjumpa kepada kaunselor anda. Hebat tak? Menarik tak? Okay? Nak menjadi seorang mahasiswa unggul, kena bermula. Bermula daripada diri anda. Kami adalah sebagai rangsangan-rangsangan untuk membantu anda menjadi mahasiswa yang maksimal. Kalau anda rebut segala peluang, maka anda akan dapat keemasan, peluang keemasan tersebut. Tetapi bila anda abaikan sahaja maklumat ini, maka sudah pastinya tidak ada apa-apa yang anda akan peroleh. So, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada rakan kaunselor anda ataupun unit pencairan. Jumpa nanti, okay? Alright. Ada apa lagi di unit kerja dan kaunseling? Jom kita layan. Boleh? Alright. Ini antara program-program terjaya yang dianjurkan, yang dirangka, yang dijalankan oleh unit kerja dan kaunseling untuk memastikan pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa boleh memperolehi input-input berkenaan tentang kerjaya itu. Yang pertama antara program yang kami sentiasa jalankan adalah modul pembangunan kerjaya kepada mahasiswa-mahasiswa di semester akhir sama ada di peringkat diploma maupun di peringkat sarjana. One student, one skill, counseling kerjaya, career industrial and relation expo, Carex, program dialog bersama majikan, temu juga dalam kampus, semua kami lakukan demi membantu mahasiswa memahami tentang ini perancangan kerjaya supaya memudahkan kalian mahasiswa semua tahu hala tuju kerjaya yang mana paling sesuai pada diri anda. Seterusnya program career outreach, pameran, program klinik kerjaya, program ceramah kerjaya, career profiling next, nak tahu tentang profil anda boleh, semua ada di UKK, di unit kerja dan counseling, dan juga job shop UITM yang sebentar lagi saya akan kongsikan kepada anda. Alright. Ini yang saya sebut tadi, sistem job shop UITM. Kenapa UITM? Seluruh sistem, seluruh Malaysia sangat-sangat menekankan bahawa pelajar graduan, bakal-bakal graduan UITM memastikan supaya anda register dalam sistem ini. Okey. Dan sistem ini dibangunkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling dengan bantuan ataupun kerjasama daripada infrastruktur untuk memastikan pelajar-pelajar UITM tidak akan ketinggalan. Pelajar-pelajar UITM akan sentiasa proaktif sebagaimana pelajar-pelajar universiti lain. So, inisiatif diambil supaya pelajar boleh mendapatkan info-info tentang padanan kerja atau pencarian kerja antara majikan dan pencari kerja. Tetapi, sekiranya anda tidak kenal tentang sistem job shop dan tidak mendaftar, tidak register, semuanya akan jadi. Okey, baik. Ini antara tujuan sistem job shop ditubuhkan. Pertama, membantu pelajar untuk mendapatkan kerja. Jadi, lihat, bila anda register dalam sistem job shop, sudah memastikan anda, membantu anda untuk mendapatkan kerja. Dengan pandemik COVID-19 yang berlaku ketika ini, ramai mereka yang dibuang kerja, sukar untuk mencari kerja. So, UITM telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan job shop supaya pelajar-pelajar UITM
iklan jawatan kosong. Dalam job shop, bila anda masuk ke laman web job shop, maka anda boleh meneliti iklan-iklan jawatan kosong yang telah diberikan, yang telah dipaparkan, yang telah diberikan dalam oleh majikan di sistem job shop. Seterusnya, permohonan latihan praktikal. Okay. Bila anda register dalam job shop, maka anda boleh melihat tempat-tempat praktikal yang sesuai pada diri anda. Okay, yang bagaimana tempat latihan praktikal yang anda rasa sesuai, sesuai dengan program anda, sesuai dengan diri anda, pun anda boleh perolehi dalam sistem job shop. Seterusnya, kekosongan jawatan pun ada. Sebab para majikan yang telah berdaftar dalam sistem job shop ini akan memberikan info-info tentang kekosongan jawatan dalam sistem job shop. So, jangan lepaskan peluang ini. Dan seterusnya, serta membantu pelajar. Ini yang penting juga bagi mereka, mahasiswa, walaupun anda baru, anda pelajar baru, tetapi untuk membuat resume yang terbaik secara online, anda perlu bermula daripada sekarang. Alright? Membantu pelajar membina online resume. So, apa kata mahasiswa baru yang sedang melihat saya pada hari ini, jom sama-sama kita saksikan sistem job shop video ini untuk anda fahami dan mengetahui secara lebih lanjut. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda tentang satu sistem yang dinamakan JobShop UiTM. Jeng, jeng, jeng. Inilah main page JobShop UiTM. JobShop tu apa? JobShop ni sistem padanan kerja antara majikan dan pencari kerja. Sistem ini diinisiatif Pusat Kerja dan Kaunseling dan dibangunkan oleh pihak infrastruktur UiTM. Tiga sebab kenapa anda perlu mendaftar dan menggunakan sistem ini. Yang pertama, sistem ini membantu anda mendapatkan kerja, tengok iklan kerja, menghubungkan anda dengan majikan. Yang kedua, anda boleh dapatkan syarikat untuk tujuan latihan praktikal dan maklumat kerja kosong. Yang ketiga, membantu anda membina online resume. Wow, bestnya. Macam mana nak daftar? Macam ni. Okey, macam mana nak daftar dekat JobShop UiTM? Mestilah kena buka dulu sistem kita dekat jobshop.uitm.edu.my. Okey, setelah tu boleh klik dekat sign up ataupun dekat manage my folio. Okey, dia akan bawa anda kepada page login page ya. So boleh klik dekat create account. Selepas itu masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan klik sign up. Okey, selepas dah selesai semua tu, anda dah boleh login kepada anda punya email yang anda gunakan, yang anda gunakan untuk register dekat JobShop tu. Boleh klik dekat verification email yang kita hantar. Seandainya anda tak terima verification email tu dalam inbox, boleh check dekat spam anda ya. Okey, sekarang anda dah ada account JobShop. Jap. Sebelum itu, pastikan maklumat di MyFolio diupdate. Okey, ini adalah langkah untuk anda update ataupun kemas kini anda punya MyFolio. Okey, anda boleh klik dekat My Profile ataupun dekat MyFolio. Dia akan bawa anda kepada Manage MyFolio. Boleh klik dekat Manage MyFolio. Dan seterusnya anda dah boleh update anda punya MyFolio dekat sini. Masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, seterusnya minta untuk kemas kini ataupun update anda punya level of education. Boleh masukkan your highest level of education setakat ini dahulu. Kemudian untuk work experience pun mohon untuk update. Dan jangan lupa nanti bila dah habis internship, masukkan juga lah you punya internship itu di dalam work experience. Okey, seterusnya untuk extracurricular dan juga volunteer activities, kita sarankan untuk anda kemas kini secara berkala supaya tak adalah kes-kes terlupa, tertinggal ataupun dah tak ingat, dah tak boleh nak recall lagi apa perkara ni bila anda nak kemas kini hujung-hujung nanti. Okey, seterusnya untuk awards and achievement, perkara yang sama, mohon untuk kemas kini secara berkala.
Okey, untuk computer skill juga masukkan, dan sekiranya anda ada pelajari ataupun kuasai a new computer skills, boleh masukkan dan kemaskini bila-bila masa sahaja. Okey, untuk language boleh masukkan dan juga masukkan sekali you punya proficiency level. Okey, seandainya anda punya proficiency level tu hanya sekadar memuaskan, jangan risau. Just letak sahaja, moga-moga ia menjadi motivasi kepada anda untuk meningkatkan your level of proficiency. Okey, seterusnya untuk document collection, dekat sini anda boleh masukkan link ataupun pautan video resume anda, anda punya artwork, final year project, competition yang anda masuk, event yang anda handle dan perkara-perkara yang berkaitan ya. Okey, seterusnya untuk reference, suka untuk kami ingatkan, mohon untuk minta izin dahulu daripada orang-orang yang anda nak letak namanya di sini. Okey, selalunya kita akan letak seorang daripada akademisyen dan seorang lagi daripada pihak industri. Okey, itu sahaja dan anda dah siap pun update anda punya MyFolio. Tapi ingat, anda masih boleh update anda punya MyFolio pada bila-bila masa sekiranya ada sebarang perubahan. Tiga sebab kenapa perlu update MyFolio. Pertama, wajib kepada pelajar diploma dan ijazah bermula pengambilan Mac 2020. Kedua, anda boleh letakkan pautan video resume, video dan hasil kerja dalam MyFolio sebagai nilai tambah dalam resume untuk menarik bakal majikan. Ketiga, membina online resume untuk digunakan dalam permohonan praktikal dan permohonan pekerjaan. So, joinlah aktiviti persatuan, sukan, volunteer, aktiviti college, program kaunseling dan kerjaya. Bila dah join tu dapat sijil, update semua aktiviti di MyFolio. Anda hanya perlu mendaftar sekali sahaja untuk menghasilkan online resume. Enjoy your student life. Ingat tiga perkara: skill, knowledge dan attitude. Bina skill seperti skill komunikasi, kepimpinan, perundingan dan lain-lain lagi. Join persatuan, join aktiviti, join program volunteer untuk bina soft skill. Bina attitude yang baik, disiplin, rajin, integriti dan sebagainya. Dapatkan knowledge di universiti, knowledge dalam bidang pengajian dan luar bidang pengajian seperti IT, software, simple system coding dan lain lagi. Daftarkan diri anda di Jobshop UiTM. Sebarang pertanyaan dan maklumat sila layari dan hubungi kami. Ha, macam mana mahasiswa semua? Banyak tak manfaatnya? Jangan lepaskan peluang untuk keemasan ini. Kalau anda mahu sentiasa up diri anda, build diri anda menjadi seorang mahasiswa yang lengkap dan cukup hebat, maka jangan lupa pastikan sistem Jobshop ini anda register untuk menjadi sebahagian daripada keluarga UKK, right? Dan anda boleh kembali melihat playlist semula di pelantar maya YouTube rasmi UiTM untuk lebih mendalami apa yang telah dikongsikan dalam video tersebut. Jom kita jelas. Ini antara program-program kaunseling tadi, program kerjaya. Ini adalah program-program kaunseling yang telah dianjurkan oleh unit kerjaya dan kaunseling yang akan dirangka, yang akan ditetapkan setiap tahun untuk memastikan pembangunan-pembangunan pelajar dan juga staf dapat dibangunkan dengan baik. Antara program kenali diri, transisi ke universiti, CUDIPT, UMAC University, Motivator Competition, UMAC dan sebagainya. Okay, program klinik kaunseling, ceramah motivasi, Young Leader untuk pembinaan karakter kelab Fierce dan Awesome. Di sini kita sangat menekankan kepada kelab. Di UiTM, di unit kerjaya dan kaunseling, di bawah naungan UKK ada terdapat dua kelab yang di bawah naungan UKK, iaitu kelab Fierce yang diterajui oleh pelajar-pelajar diploma dan juga kelab Awesome yang diterajui oleh pelajar-pelajar sarjana muda. Dan semua ini kami memastikan untuk pembinaan karakter soft skill pada kelab yang mahasiswa yang telah berdaftar dalam kelab Fierce dan juga Awesome. Hikmat masyarakat dan kaunseling maya. Okey, ini antara ujian-ujian psikologi juga yang terdapat di unit kerjaya kaunseling yang anda boleh untuk mengetahui tentang diri anda
personaliti diri anda. Dan bagi mereka yang ada mahasiswa, cuba untuk try menjalani ujian-ujian psikologi. Sebab bila anda nanti bekerja, antara perkara asas, perkara penting yang akan bila mana anda pergi di interview adalah menjalani ujian-ujian psikologi. So, penting untuk asas permulaan kepada diri anda. So, datanglah ke unit kerja dan kaunseling. Okey, ini antara program aktiviti yang telah dilaksanakan oleh UKK sendiri sepanjang tahun 2021-2020 sepanjang pandemik yang berlaku. Okey, walaupun pandemik tetapi dia tidak menjadi satu halangan kepada kita untuk terus meneruskan program-program aktiviti yang boleh membangunkan diri di peringkat mahasiswa dan juga staf itu sendiri. Okey, finishing school, tentang pengurusan tekanan, program dialog bersama majikan, program sembang santai dan dalam kemahiran insania soft skill ini juga merupakan salah satu faktor ataupun matlamat utama unit kerjaya dan kaunseling untuk memastikan kemahiran insania soft skill ini dapat dijalankan bagi memastikan pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa dapat dibina dari sudut kemahiran insania seperti kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis, kemahiran menyelesaikan masalah, problem solving, kemahiran kerja berpasukan, teamwork, pembelajaran berterusan, kemahiran keusahawanan, etika moral profesional dan kemahiran kepimpinan. Dan semua kemahiran-kemahiran ini telah kami gazetkan, telah kami bagi pandu arah kepada Club Peers, Club Awesome dan rakan kaunselor. So bagi mereka mahasiswa yang berminat untuk mendalami Club Peers, Club Awesome sebab penting bagi anda. Universiti adalah orang kata ruang tarbiyah ataupun ruang peluang untuk anda mengasah bakat-bakat, potensi-potensi yang ada pada diri anda. So berminat menjadi ahli Peers, Awesome dan rakan kaunselor, sila dapatkan borang di pendaftaran di UKK dan boleh melihat laman sesawang ataupun laman-laman sosial Club Peers di IG Club Awesome, di IG dan juga Facebook Club Peers dan Awesome. Dan sudah pastinya bila anda memasuki ruang kelab Peers dan Awesome, ada pelbagai program aktiviti yang dianjurkan sama ada di dalam ataupun di luar kampus. Okey, ini kelebihan bila anda menjadi ahli kelab Peers ataupun kelab Awesome. Anda akan didedahkan bagaimana untuk meningkatkan kemahiran insania, soft skill yang saya nyatakan sebentar tadi. Dan kemudian anda akan didedahkan, akan diguide bagaimana mengendalikan organisasi kelab anda. Sudah pastinya banyak-banyak cabaran untuk mengendali orang-orang yang berada dalam kelab tersebut. Itu pun akan diajar, akan dididik dan akan dipolish pada anda untuk mengetahui kemahiran-kemahiran dalam pengendalian organisasi. Dan anda juga akan didedahkan bagaimana membuat program ataupun penganjuran program-program yang baik. Semua itu adalah untuk meningkatkan kemahiran insania, pelajar dan juga staf. Alright. Seterusnya, ini kelebihan menjadi ahli rakan kaunselor. Bila anda berminat menjadi rakan kaunselor, menjadi sebahagian daripada unit kerja dan kaunseling, sudah pastinya anda menjadi seorang penghubung di antara pelajar dan kaunselor. Sebab rakan kaunselor merupakan mereka-mereka yang telah dilatih, telah dipilih daripada kalangan mahasiswa ataupun pelajar-pelajar di UiTM itu sendiri. Dan bila anda menjadi rakan kaunselor, sudah pastinya kemahiran asas kaunseling anda akan didedahkan bagaimana mendekati mahasiswa, bagaimana mendekati, menyelesaikan ataupun memahami isu-isu yang dibangkitkan oleh mahasiswa dengan adanya kemahiran asas kaunseling dan juga kemahiran asas menolong. Semua itu anda akan perolehi bila mana anda menjadi rakan kaunselor. Okey, ini antara program aktiviti yang dianjurkan oleh Club Awesome. Okey, boleh nampaklah. Untuk menjadi bukti kepada anda semua, okey, itu tadi Club Awesome, ini Club Peers. Pelbagai program-program yang telah dianjurkan sama ada berbentuk OKIM, berbentuk program kemasyarakatan, program berbentuk input-input tentang HIV, AIDS, dada dan sebagainya. Semua ada dilaksanakan yang telah dirangka oleh Club Peers dan Awesome itu sendiri. Ini program aktiviti kemasyarakatan. Okay. Bina, meraihkan mereka yang telah bertungkus lumus, memastikan kelab itu sentiasa, Club Peers dan Awesome sentiasa padu dan bersemangat dalam mengendalikan program dan juga kelab itu sendiri. Alright, dan ini program-program atas talian yang telah dijalankan oleh Club Peers. Ya. Okay.
mengikut keadaan dan isu-isu yang berlaku lah pada ketika itu. Right. Seterusnya, info yang keempat yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah penyesuaian diri sebagai pelajar universiti ketika pandemik. Bila kita menyedari bahawa sukarnya belajar secara atas talian, mahu tidak mahu, suka ataupun tidak, itu yang perlu kita hadapi. Maka berdamailah dengan takdir. Berdamailah dengan takdir, wahai mahasiswa, bahawasanya pandemik yang berlaku ini adalah satu cabaran bagi kita. Persoalan yang saya lontarkan pada anda. Bukan lagi kita mencipta alasan, tetapi persoalannya bagaimana cara, kaedah, tips dan info yang penting anda salurkan pada diri anda untuk berhadapan dengan pandemik dan menyesuaikan diri dalam kampus ataupun di universiti. Okay. Kajian menunjukkan salah satu sebab pelajar gagal menamatkan pengajian adalah kerana gagal menyesuaikan diri di universiti. Ini kajiannya. Dan peralihan daripada pendidikan sekolah menengah ke pendidikan tinggi, iaitu Menara Gading, juga merupakan satu pengalaman yang menyukarkan bagi mahasiswa baharu. Tapi saya yakin dan percaya sekiranya anda bijaksana dan tahu bagaimana untuk beradaptasi setiap masalah anda, isu anda, maka anda boleh untuk berhadapan setiap cabaran yang anda akan lalui. Okey, ni antara empat dimensi penyesuaian di universiti. Saya letakkan penyesuaian secara akademik yang pertama. Kedua, penyesuaian sosial. Yang ketiga, penyesuaian peribadi, iaitu dan emosi. Dan yang keempat, matlamat goal. Okey, dimensi penyesuaian yang pertama, akademik. Bila kita nak beradaptasi belajar di universiti, pastinya kita ada penyesuaian di sudut akademik. Kena ada plan kajian, study plan anda. Okey, apa plan study anda? Anda adalah mahasiswa baru, so menjadi kewajipan anda untuk mengikuti MDS supaya anda tahu secara mendalam tentang ilmu-ilmu, tentang akademik anda dan semuanya. Bermula pada sekarang ini, anda kena ada plan kajian untuk anda menyesuaikan dari sudut penyesuaian akademik. Okey. Mahu tidak mahu, anda kena belajar secara ODL kerana tidak ada lagi, belum lagi diputuskan boleh belajar secara face to face. So, berdamai dengan takdir bahawasanya kita kena melalui cabaran ini. Okey. Kena ada plan kajian. Anda kena ada jadual belajar. Kena ada jadual belajar supaya anda akan terarah. Okey, terarah. Jangan tunggu seminggu, sebulan, dua bulan baru anda ada jadual belajar ataupun ada kajian, plan kajian. Tak, bermula sekarang, wahai mahasiswa baharu. Okey. Anda kena ada rancang perjalanan akademik anda. Lihat schedule akademik, tengok program-program yang anda, subjek-subjek yang anda ambil dan berapa jam kredit anda kena tahu secara menyeluruh. Siapa PA anda, siapa pensyarah anda yang anda ajar, di mana grup anda, semua everything itu anda kena rancang di awal. Kena ada plan study anda. Barulah anda tidak akan stres. Sebab bila anda buat perancangan di last minute, maka akan wujudnya tekanan ataupun stres pada diri. Dan dalam penyesuaian akademik, ketika pandemik ini, ruangan untuk belajar perlu ada. Kena pastikan ruangan belajar. Jangan belajar di atas katil ataupun di mana-mana. Kena ada ruangan belajar sebab untuk meningkatkan motivasi anda. Sebab bila ada satu ruangan belajar yang baik, sebab kita belajar secara atas talian, dia akan membantu anda untuk menjadi lebih bersemangat. Bila sebut sahaja pasal ruangan belajar, pastikan dia merujuk kepada suasana. Okey, sama ada suasana tersebut membangkitkan anda untuk belajar ataupun bagaimana. Seterusnya, peralatan pelajar yang lengkap. Stationery, peralatan buku dan sebagainya perlu ada di atas meja tersusun baik yang telah anda lihat mengikut skedul akademik anda supaya dia tidak menjadi satu penghalang bila mana anda belajar atas talian nanti. Dan kuasai bahasa Inggeris. Itu penyesuaian, dimensi penyesuaian dari sudut akademik anda. Okey, jangan lupa plan kajian anda perlu anda buat. Yang kedua, dari sudut sosial, rakan. Anda kena bijaksana mencari rakan. Sebagai kata pujangga, bila anda ingin menjadi orang yang cerdik pandai, maka berkawanlah dengan orang yang cerdik pandai dan orang para ilmuwan. Jika anda ingin menjadi seorang yang berjaya, maka berkawanlah dengan orang-orang yang berjaya.
Dan jika anda ingin menjadi seorang yang ada ketenangan ilmu agama, maka berkawan dengan orang alim ulama. So pentingnya rakan. Bila anda betul pilih rakan, maka anda akan juga bermotivasi, akan juga terarah ke arah yang baik. Tetapi jika sebaliknya, maka sudah pastinya dia akan menentu siapa diri anda. Okey, kena pandai mencari rakan. Walaupun anda masih lagi belajar di atas talian, kena bijaksana mencari kawan. Seterusnya, aktifkan diri dengan aktiviti kampus secara virtual. Ya? Ini penting. Walaupun semua aktiviti dalam atas talian, bantu diri anda, ajak diri anda supaya mengikuti segala program-program atas talian walaupun tidak bersemuka. Sebab dengan mengikuti program-program aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh UiTM, oleh kampus, oleh universiti, oleh kelab persatuan adalah sebenarnya untuk memberi input-input yang berguna yang boleh anda guna pakai dalam diri anda sebagai mahasiswa yang bijak dan yang baik. Seterusnya, bina hubungan dengan pensyarah secara atas talian. Itu kena perkara yang perlu kita ambil tahu mahasiswa sekalian, mahasiswa baru. Jangan jadi mahasiswa yang pekak. Jangan jadi mahasiswa yang pekak. Atau jangan jadi mahasiswa yang bodoh sombong. Sekiranya anda tidak tahu, maka bertanyalah. Rajinkan diri anda, cabar diri anda supaya boleh berwhatsapp, menyantuni pensyarah awak. Sebab bila kita sebagai pelajar, mahu tidak mahu kita kena bijaksana dalam menyantuni pensyarah kita, iaitu guru kita. Okey? Jangan jadi seorang pelajar yang pekak, tapi jadilah seorang mahasiswa yang peka. Peka dengan alam sekeliling, peka dengan rangsangan-rangsangan di sekeliling anda. Kerana itu akan membantu anda untuk menjadi mahasiswa yang sentiasa up to date. Sentiasa tahu perkembangan-perkembangan semasa walaupun anda berada di rumah ataupun atas talian. Okey? Don't forget. Penyesuaian sosial sangat penting. Seterusnya, penyesuaian peribadi dan emosi. Di universiti, cabarannya agak berbeza dengan masa anda belajar di sekolah menengah. So, kena tahu, kena bijaksana. Kena cari, kena dapatkan info-info bantuan orang lain. So, di mana? Di unit kerja kaunseling. Kaunselor anda. InsyaAllah boleh membantu anda. Jangan mudah stres dan burn out. Bila anda ada stres, tak tahu, jangan. Simpan, jangan perap benda tersebut. Maka salurkanlah isu tersebut, masalah tersebut kepada orang-orang yang sepatutnya ataupun unit yang boleh membantu anda. Dan perlu ada support system. Macam mana? Sentiasalah masuk ataupun join club-club. Okay, nak bantu diri, saya ni seorang yang selalu mengatakan saya ni tak boleh bergaul. Saya ni lemah dan sebagainya. Maka nak perlu ada support system, masuklah kelab-kelab yang boleh membantu anda, up diri anda menjadi seorang mahasiswa yang unggul insyaAllah. Dan pengurusan masa sangat penting. Bila anda urus masa dengan sebaik yang mungkin, maka anda akan jadi terarah, terurus dan tersusun setiap apa yang anda lakukan. Sebab bila anda tak rancang masa anda dengan sebaik yang mungkin, anda akan jadi stres. Dan bila anda stres dan tidak tahu bagaimana untuk membantu anda, membantu diri anda sendiri membuat keputusan, maka sudah pastinya anda akan ketinggalan. Dan akhirnya anda menggugurkan diri untuk terus belajar di UiT. Kita tak mahu. Okay? Kita bantu anda. Yang penting anda kena bantu diri anda. Dan penyesuaian terakhir, matlamat. Setiap manusia, setiap yang bergelar pelajar, bila mana anda bergelar pelajar, anda perlu ada matlamat. Kerana apa yang anda ingin capai, anda lakukan, anda ingin gapai, memerlukan matlamat. Apa big why? Tanya pada dia. Apa big why yang anda ingin capai? So, berhenti daripada COVID-19. Jangan selesa berhenti. Jadi manusia yang luar biasa, mahasiswa yang luar biasa, bukan orang yang biasa. Dalam matlamat ini, saya letakkan pada dua. Ada matlamat yang sementara ataupun dia panggil penetapan matlamat yang sementara, dan yang kedua adalah penetapan matlamat yang kekal. Yang semasa adalah konsepnya berubah-ubah melihat pada situasi dan semasa, tetapi matlamat yang kekal yang perlu anda letak dalam pasak dalam diri anda adalah
saya masuk UITM, saya pastikan sebagai contoh, saya pastikan saya boleh grade dalam program ini, diploma ini 3.8. Itu matlamat kekal yang awak pasak dalam diri awak, ingin awak capai. Dan bakinya lagi, bagaimana bentuk dia, bagaimana kaedahnya dalam penetapan matlamat sementara anda. Boleh? Perlu ada matlamat. Kejayaan beradaptasi di universiti berkait rapat dengan kebolehan individu untuk mengawal empat dimensi ini. Alright. Adaptasi adalah suatu kualiti yang mahal. Bila mana seseorang pelajar boleh adaptasi dengan rangsangan-rangsangan yang berlaku di sekeliling mereka, pelajar tersebut, mereka adalah pelajar yang bijak. Kerana apa dunia akan terus berubah? Sebagaimana apa yang kita lalui sekarang? Siapa sangka kita mengalami pandemik COVID-19 sehingga hampir 3 tahun ataupun 2 tahun lebih kita berhadapan. Tidak boleh membuat aktiviti sebagaimana tahun-tahun yang dahulu sebelum pandemik berlaku. Begitu juga mahasiswa. Siapa tahu kita kena belajar secara ODL kan? Semua perkara tersebut berubah tanpa kita tahu dan tanpa kita minta. Apa yang penting adalah adaptasi setiap rangsangan dan pengaruh faktor-faktor persekitaran kita. Okey mahasiswa, yang penting move on and get up. Bangun dan bangkit dalam diri anda. Kerana sesuatu perkara asas yang perlu anda pasak dalam pemikiran anda, kena bangun dan bangkit untuk mencapai apa yang anda impikan dalam diri anda dan juga akademik. Sebenarnya mahasiswa, kehebatan, keunggulan itu dicipta. Ia bukan semata-mata kerana bakat, dan anda tiada pilihan kecuali menjadi insan ataupun mahasiswa unggul. Kerana apa? Kita lihat sesuatu. Kerana apa? Kerana aku punya Tuhan yang terunggul. Tanya pada diri anda, bila anda down, anda rasa tak boleh pergi, anda rasa lemah dan sebagainya, motivasi pada diri anda. Tanya, kenapa anda perlu jadi seorang mahasiswa unggul? Kerana aku punya Tuhan yang terunggul. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan kitab yang terunggul. Kitab apa? Kitab Al-Quran yang telah menutup segala kitab-kitab terdahulu. Ingatkan mahasiswa, dulu ada kitab Zabur, Taurat, Injil, tapi dengan turunnya Al-Quran, maka segala kitab-kitab yang lama telah tertutup, digantikan dengan kitab Al-Quran. Dan kemudian kepada Nabi yang terunggul, Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirnya Nabi Muhammad, maka nabi-nabi terdahulu tidak ada lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui malaikat yang terunggul, malaikat apa? Malaikat Jibril alaihi salam. Pada hari yang terunggul, iaitu hari Jumaat, penghulu segala hari. Dan pada malam yang terunggul, iaitu malam Lailatul Qadar. Bila mana kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, banyak manfaat, fadilat yang kita dapat, yang kita diberitahu oleh fatwa-fatwa alim ulama kita. Dan pada bulan yang terunggul, iaitu bulan apa? Bulan Ramadan, yang penuh dengan kerahmatan. Bila kita melalui bulan tersebut yang ditunggu-tunggu setiap tahun oleh umat Islam, kan? Kerana penuh dengan rahmatnya dan pahala yang berganda-ganda. Dan kepada ummah yang terunggul, siapa dia? Kitalah umat Islam. Jadi, mengapa mungkin kita tak perlu menjadi mahasiswa yang unggul? Kita wajib menjadi suatu kewajipan pada diri anda, kepada diri saya, mahasiswa baharu. Anda perlu menjadi seorang mahasiswa yang terunggul. Bakinya lagi bagaimana anda berhadapan dengan setiap masalah dan cabaran, dan bagaimana untuk anda membantu diri anda. Okey? Ayuh kita lakukan perubahan. Kalau bukan aku, tanya pada diri. Kalau bukan aku, siapa lagi? Siapa lagi yang akan menggerakkan untuk mencapai matlamat anda? Ibu bapa, guru, pensyarah dan sebagainya? Bukan. Yang membantu anda adalah diri anda sendiri. Kerana kunci kejayaan, kunci dia adalah dalam diri anda. Momentum tersebut semua berada dalam diri anda. Andalah yang akan melakukan perubahan. Kalau bukan di sini, di mana lagi? Kalau bukan di UITM, di mana lagi? Maka di sinilah bermulanya titik permulaan anda untuk anda lakukan perubahan. Kalau pada dahulunya anda seorang yang malas, anda tukar perform, reform kepada yang jenis pelajar yang rajin. Dan kalau bukan sekarang, bila lagi? Bila lagi mahasiswa? Allah dah bagi peluang dan ruang kepada anda untuk belajar di UITM, untuk up
you punya dari sudut life hidup anda dan juga akademik, maka bermula pada sekarang, pada saat itu untuk anda lakukan perubahan pada diri anda. Okay, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Okay, pendidikan adalah satu senjata yang paling ampuh, yang paling kuat, yang paling hebat untuk anda gunakan. Okay, untuk anda gunakan untuk ubah dunia. Apa yang anda inginkan, anda ingin capai, semuanya senjata utama adalah pendidikan. So jangan sia-siakan apa yang anda perolehi pada sekarang ini. Ambil peluang tersebut, grab peluang tersebut untuk anda pastikan anda boleh grab UiTM dalam bidang diploma dengan baik, okay, dengan sebaik yang mungkin. Teruskan perjuangan mengejar impian. Semoga Allah memberkati kalian. Change for excellent. Okay? Ubah diri anda untuk capai sesuatu yang anda ingin capai. Okay? Kami bangga. Saya bangga bersama anda. Saya tinggalkan di skrin kaca anda dengan skrin ini. Supaya anda boleh hubungi kaunselor anda. Sama ada di UiTM Campus Macang ataupun Campus Kota Baru. So, don't forget. Lakukan perubahan untuk diri anda. Kalau anda rasa lemah, anda rasa tidak bermaya, maka hubungilah kaunselor anda. InsyaAllah kami boleh membantu anda. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah ada masa, ada peluang, ada ruang. Kita boleh bersemuka. Good luck, wahai mahasiswa baharu. Semoga ada manfaat dan input-input yang anda boleh ambil daripada perkongsian taklimat di unit kerjaya dan kaunseling. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.